Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyamina harihi wajiba wa ja'ala qiyami layalihi tatawwu'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Yersi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan ampunan. Kalau kita melihat dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang terkait dengan masalah ampunan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisaban berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang ketiga, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar secara iman dan ihtisaban berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Pemirsa Yersi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari tiga hadis tersebut, ada dua kata kunci di dalam masalah pengampunan dosa, yaitu imanan dan ihtisaban. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki dosa. Pasti ada kesalahan yang kita perbuat, ada dosa yang kita lakukan, baik sesama manusia ataupun dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kelalaian di dalam melaksanakan sholat lima waktu, ataupun bermalas-malasan di dalam melaksanakan amaliah-amaliah yang lainnya, yang akhirnya membuat kita itu penuh dengan dosa. Maka dari itu, bulan Ramadan inilah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan semua dosa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu. Dengan syarat dua hal, bahwa puasa yang kita lakukan itu harus dengan keimanan. Artinya kita berkeyakinan
bahwa memang puasa itu adalah kewajiban agama, kewajiban sebagai seorang muslim. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan puasa secara imanan, tidak ada yang namanya kesulitan, tidak ada yang namanya susah, tidak ada yang namanya kita itu ya kesulitan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tentu iman yang ada di dalam hati, keyakinan yang kita sudah ikrarkan itu harus kita wujudkan di dalam dunia nyata, yaitu berupa pelaksanaan ibadah puasa. Akan terasa ringan, akan terasa mudah apabila kewajiban puasa ini kita lakukan karena landasan iman. Yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban kadangkala kita artikan sebagai tolabus sawab, berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan dengan kata-kata ihtisaban ini? Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan ihtisaban kepada seluruh amalan wajib kita. Yang kedua, kita harus melakukan ihtisaban terhadap amalan-amalan sunnah kita. Yang ketiga, tentu kita melakukan ihtisaban di dalam bacaan Quran kita. Ihtisaban berharap pahala. Ihtisaban menghitung-hitung pahala. Maka dari itu, kita harus melakukan ihtisaban dari sisi intensitasnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kenapa puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat? Karena dengan puasanya dia menahan rasa laparnya, dia menahan rasa hausnya, bahkan ia menahan syahwatnya, sehingga wajar kalau nantinya dia itu akan diberikan syafaat berkat puasanya. Begitu juga dengan bacaan Al-Qur'annya. Di malam hari dia membaca Al-Qur'an, di siang hari dia tadarus Al-Qur'an, sehingga tidur malamnya menjadi berkurang, rasa lelahnya menjadi berkurang, kesibukannya menjadi berkurang karena dengan bacaan Al-Qur'an tersebut. Maka dari itu, intensitas kita dengan bacaan Al-Qur'an itu akan dinilai sebagai ihtisaban yang akan mendapatkan pahala nantinya. Begitu juga dari segi interaksinya. Interaksinya artinya bagaimana kita itu bermuamalah, bagaimana kita itu melakukan hubungan, terutama amal-amal kebaikan. Bukan hanya sekedar dari jenisnya, tetapi dari nilai yang kita lakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu ajwadan nas bil khairi, orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di bulan Ramadan. Sehingga berdasarkan hadis ini, pahala yang kita harapkan dari amalia
puasa kita, dari amaliah ibadah kita akan meningkat mudah-mudahan ikhtisaban dan keimanan dalam menjalankan puasa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang diberi ampunan dan juga diberikan syafaat pada hari kiamat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.